Mancing mania di kolam lapangan tembak Ngawi Purba, Kabupaten Ngawi. Pergelaran mancing mania yang dilaksanakan di kolam lapangan tembak Ngawi Purba ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai daerah dan kota-kota lainnya. Dalam lomba mancing tombro ini banyak juga hadiah-hadiah untuk peserta yang mengikuti lomba tersebut. Dalam kegiatan lomba mancing ini diikuti oleh 480 peserta. Lomba mancing ini juga untuk menyambut hari jadi Ngawi yang ke-660. Lomba mancing tombro dalam rangka menyambut hari jadi Ngawi yang 660. Jadi di sini mengadakan lomba tombro yang betul-betul fair dan tidak ada pesanan tiket. Kita betul-betul menjaga sportivitas. Jadi ini kita ingin menghidupkan lagi kolam skip ini. Kita bekerja sama Gablukers. Kita diikuti oleh 480 peserta, Pak. Dari mana saja, Pak? Ya, kita kedatangan dari tamu Sidoarjo, Ponorogo, juga Solo, Sragen, Bojonegoro, juga dari Lamongan, juga rekan-rekan dari Ngawi semuanya, Pak. Pak, dari mana, Pak? Ini dari Madiun. Oh, Madiun. Iya. Ikuti acara ini dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-660. Kedua kalinya saya kesini. Kedua kali ya, Mbak? Iya. Angan-angan dapat hadiah apa, Mbak? Angan-angan sih ya. Seadanya aja lah, tapi yang jelas pastikan yang utama. Senang nggak, Mbak? Ada acara kayak ini. Ya, alhamdulillah senang juga buat apa namanya, buat refreshing. Banyak masyarakat Ngawi dan masyarakat dari daerah lainnya ikut menyaksikan lomba mancing tombro tersebut. Salah satu peserta yang berasal dari Madiun ini mengaku sudah 3 kali mengikuti lomba tersebut dan mengaku senang. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV.